Okey, hari ni saya nak cakap pasal bagaimana syukran beroperasi dari segi kita pakai apa application, apa kamera, macam mana saya edit videonya dan sebagainya dalam kongsi syukran episod yang ke... Okay, jadi bagaimana syukran beroperasi? Pertama sekali, bila saya rekod video kongsi syukran ni, saya pakai kamera kecil. Dia bukan GoPro, tapi nama dia Canon Legria Mini X. Reason why? Sebab dia ada good audio. Jadi, sound sedap lah. Tapi saya rasa sekarang GoPro pun dah banyak yang cantik lah. Kalau macam kosa, kebanyakan saya pakai DSLR dulu, tapi sekarang saya pakai Sony, apa model lah, tak ingat lah. The reason why, sebab saya perlukan apa recording continuously. DSLR tak boleh, kadang-kadang nak record event kan, nak kena pakai continuous camera. DSLR boleh, every 20 minutes nak kena tekan record balik. Tapi dari segi quality mungkin DSLR lagi baik lah, Canon. Saya memang gunakan Canon lah. Saya kebanyakannya mostly untuk video saya akan gunakan Final Cut Pro 10. Pernah guna Premiere Pro, dan lepas tu saya bila pindah ke Mac, saya gunakan iMovie. Jadi sepanjang tu saya gunakan iMovie. Jadi bila Final Cut update, dia macam iMovie tapi lagi advance sikit lah. Saya suka jenis software yang ringan lah. Ringan yang tak perlu banyak benda nak kena fikir. Jadi kebanyakan saya kadang-kadang saya design gunakan Keynote. Saya tak pakai Photoshop ke Illustrator. Saya pakai Keynote. Dia macam PowerPoint lah. Saya rasa macam tools dia bukan penghalang untuk produce a very good work lah. Jadi untuk konsep video pula, saya lebih ke arah bite size video. Kalau kita tengok website Syukran, kita punya courses banyak pendek-pendek, video kita banyak pendek-pendek. Sebab apa? Saya percaya yang di era the modern learners lah, kata orang modern learners prefer to watch bite size content rather than one whole thing at one time. Okey, jadi itu saja episod untuk kali ini. Semoga dapat mempelajari bagaimana cara saya membuat kerja, kamera apa saya guna, dan kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Saya seduanya.